proses membaik kulit kenderaan. Ini memang proses apa? Proses membaik kulit kenderaan. Proses apa? Itu tak nak. Proses fotosintesis. Ya bang, bang. Ya, ini memang proses apa bang? Okay, sekarang ni sebenarnya kita memproses untuk penurunan enjin. Untuk permasalahan yang datang pada customer adalah leaking dia punya gearbox. So disebabkan kalau model Alphard yang ni, kita kena turun enjin dengan subframe sekali. Oh, lagi senang lah daripada kita buat dalam kenderaan. So apa, yang pertamanya tu permasalahannya tu gearboxnya sentap ataupun waktu paginya tu dia di lambat pick up. Itu yang pertama lah. Yang keduanya, enjinnya tu penuh dengan leaking. So lagi berbaloi kalau kita turun enjin berbanding kita buat dekat dalam enjin bay lah.